Makan juga bayar. Ikut itu macam sekali lagi kan amalan kita. Kita tanya macam mana dia makan tu. Di sana terpulang kepada apa nama ni, persetujuan. Persetujuan dan adat. Lagi satu kemudian pula kepercayaan. Kalau dia percaya, makcik saya tadi lepas ni kan saya makan apa kan, saya cakap lain makcik. Apa saya cakap, saya makan lain, saya cakap lain. Tak apa, nak makcik percaya. Kalau begitu tak apa. Tapi kalaulah adat yang mengatakan tak boleh, mana kena bayar dulu, bayar dulu. Tapi biasanya ini dia terpulang pada adat. Biasanya sekarang ni kita memang biasa je gitu. Ini menunjukkan adanya, dia panggil dalam bahasa Arab ni bai'u at-ta'ati, jual beli unjuk beri ni. Dia tak cakap apa pun. Ni pakai unjuk beri juga, mana dia percaya. Lepas tu kalau kita nak cakap apa, kita makan tadi daging ada, kerang ada, ikan ada, kemudian ikan bakar lagi. Makan apa dia nak? Saya toge je macam ni. Tapi tergamak tak? Makcik tu pun tahu muka-muka orang yang baik-baik dia kenal. Tu. Nah, jadi macam pakcik ubi kayu tu kan, Pali ubi kayu. Saya tak pernah makan situ. Katanya situ murah, pelajar kita banyak makan. Jadi menunjukkan dia dah ada satu kepercayaan, saling percaya mempercayai. Itu hukumnya haruslah. Harus. Wajib tidak, haram pun tidak, makruh pun tidak, harus. Kalau nak bayar dulu pun tak apa. Ya, saya soalan. Ya, saya. Dari segi masalah hutang. Hutang, ya, saya. Adalah seorang ni hutang kepada pemutang. Pemutang ni kata, okay, selagi hidup, maksudnya selagi hidup tu, tempoh nak bayar balik tu adalah. Maksudnya, kalau kata mau mati, benda tu macam tak ada lah. Hutang tu dikira. Macam tu boleh dikira sebagai ini. Yang beri hutang tu cakap? Bagus tu. Dia maknanya, kamu boleh bayar. Maksudnya dia tak mengusahakan orang. Ya, bagus tu. Terima kasih lah benda dia. Maksudnya, hukum rezeki bila mati, hutang tu terbatal tu memang. Tapi dia ada cakap kan? Dia kata, besok kalau saya mati, saya halalkan hutang ni. Bukan hutang mati. Orang yang hutang. Orang yang hutang tu mati. Kalau orang yang hutang tu mati, dia kata apa? Dia kata halal lah. Pemintang ni cakap kepada orang yang berhutang tu. Kalau kata kamu mati, kira hutang dia kepada pemintang tu batal lah. Itu bagus. Itu dipanggil ibrah. Ibrah uzimah maknanya melepaskan, membebaskan tanggungjawab. Itu digalakkan. Maknanya memang digalakkan sangat. Macam saya ada berhutang dengan saudara, saya kata saya halalkan lah. Kalau awak nak bayar, bayar. Sampai bila-bila lah ada. Anda kata awak mati dulu sebelum sebab bayar, saya halalkan. Itu lepas. Malahan saudara, dalam hukum fiqah ni, kalau nak membatalkan perjanjian akad jual beli pun boleh. Dipanggil iqalah an-nadim. Membatalkan jual beli orang yang menyesal. Misal katakan malam ni, saudara dah bersetuju dah nak jual dengan saya. Kereta BMW saudara parking kat luar tu. Murah dia jual RM20,000. Kebetulan saudara ni tak mahu kemas sebab kereta. Jadi lepas jual tu besok pagi, saya pun keluarkan duit tunai lah. Tak ada cerita, bukan ada betul-betul. Jadi semua bayar. Lepas bayar saudara balik rumah, dapat telefon mak. Dia kata, apa kau jual mak, itu kereta. RM800,000 tu, apa kamu beli? Tapi macam mana mak nak terjual ni? Kau pergi minta balik dulu. Jadi besok saudara datang, lupa. Saya menyesal, kata makcik, kata saya terjual kereta RM20,000 semalam tu. Mak saya kata macam ni, dia minta balik. Apa hukum saya? Saya boleh digalakkan. Ikut hukum fiqah digalakkan. Ikut undang-undang dah tak boleh dah tu. Ikut hukum fiqh Islam digalakkan saya membatalkan jual beli. Saya pulangkan balik kereta. Saya bawa ambil balik duit. Dipanggil apa? Membatalkan jual beli orang yang menyesal. Kan bagus ini. Dalam hukum fiqah tak ada. Dalam hukum lain tak ada. Hukum fiqh ada. Batalkan jual beli orang menyesal. Daripada sini, saudara boleh gunakan dalam masa memandu kenderaan di lalu lintas jalan raya. Depan kita ni kereta ni tadi, dia dapat sang signal kanan. Ingat masuk kanan, tak jadi. Dia masuk balik ke tempat kita. Jangan marah dia. Makna sama macam tadi. Dia ni membatalkan hasrat dia nak masuk kanan, dia tak jadi masuk. Jangan marah dia. Kita ikut kaedah fiqah tadi, memaafkan dia. Macam jual kereta Mercedes, hampir jual tak jadi tu. Saudara, kalau kita mengamalkan hukum fiqah ni, saudara nanti jadi orang yang sehat, orang yang tak marah.
Tenang aja fikiran, lapar. Senyum aja kat jalan raya tadi. Kadang-kadang bercakap seorang. Dia kata orang pun dah gila. Mungkin dia kata, orang kalang kabur ni, biarlah dia pergi. Mungkin dia nak buang air besar. Dia kesakit perut apa. Aku tak ada masalah je lah perlahan. Tapi jangan menyusahkan orang kata tu. Macam belakang tadi, terlampau nak bawa air mana, menyusahkan orang. Itu dia. Jadi balik pada hutang tadi boleh. Baik, kalau dah mati, si yang beri hutang tak cakap pun. Saya ada hutang. Kita bila bab mati, kita misalkan orang lain. Jadi A ada hutang dengan B. B apa, A dah mati. Apa, B dah mati dulu pula. Kemudian si A nak cari macam mana nak bayar. Jadi saudara-saudara dia ada, kalau ada, bayar dengan saudara dia. Kalau tak ada, kita mohon pada Allah supaya Tuhan ampunkan dosa dia. Duit tu kalau nak bagi pada mana-mana pihak pun dia. Jadi dah tak boleh nak bagi, kita minta pengampunan kepada Allah SWT. Ya saya, ada lagi? Nah. Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini. Boleh ya? Baik, sekian, terima kasih.